Sobat Sport. Kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-26 Selasa 18 Februari 2020 serta daftar klasemen, daftar top skor, assist dan jadwal nanti malam. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pekan ke-26 Selasa 18 Februari 2020 Chelsea kalah 0-2 atas tamunya Manchester United. Dua gol tercipta oleh Anthony Martial menit 45 dan Harry Maguire menit ke-66. Jadwal pekan ke-26 Rabu 19 Februari 2020 pertandingan akan disiarkan oleh Mola TV pada pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Klasemen sementara Liga Inggris, Liverpool di peringkat pertama dengan koleksi poin 76, sementara Manchester United naik ke peringkat 7 setelah menang atas Chelsea dengan koleksi poin 38. Sementara tiga tim di zona degradasi masih dihuni oleh West Ham, Watford, dan Norwich City. Top skor sementara Liga Inggris, Jamie Vardy memimpin dengan koleksi gol 17, diikuti Sergio Aguero dengan koleksi gol 16. Top assist sementara Liga Inggris, Kevin De Bruyne memimpin dengan torehan assist 15, diikuti Trent Alexander-Arnold dengan torehan assist 10. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.